Hai, kali ini kita bakal masak ayam goreng saus mentega. Dan bahan yang diperlukan ada 1 dada ayam, minyak kelapa sawit, 3 siung bawang putih, 1 cm jahe, 30 ml saus tiram, 100 gram mentega, 1 buah bawang bombay, 3 siung bawang putih, 5 siung bawang merah, 30 ml saus tiram, 50 ml kecap manis, 50 kecap Inggris, garam dan lada secukupnya. Pertama kita siapkan dada ayam, kita filet tengah hingga menjadi lebar, lalu kita pipihkan. Setelah itu kita siapkan bahan marinade, yaitu bawang putih, lalu kita masukkan daging ayam ke dalam bowl. Kita campurkan dengan 30 ml saus tiram, minyak, dan bawang putih. Aduk sampai rata. Dan jangan lupa beli garam dan lada secukupnya. Tunggu hingga 5 menit. Setelah 5 menit, kita siapkan plastik wrapping. Lalu kita taruh di atasnya dada ayam tersebut, kita gulung sampai benar-benar tergulung dengan rapi. Lalu kita panaskan air dengan metode Bain Marie. Lalu kita tunggu hingga sampai matang. Selanjutnya kita siapkan bahan-bahan untuk membuat saus mentega, yaitu 3 siung bawang putih, 5 siung bawang merah. Potong dengan secara slice. Lalu potong juga bawang bombay. Setelah itu kita angkat daging ayam yang tadi kita rebus, lalu kita buka sehingga menjadi daging yang sudah matang. Lalu kita siapkan minyak kelapa sawit, kita panaskan, lalu kita goreng ayam tadi. Sampai berwarna sedikit kecoklatan. Setelah matang, kita angkat. Lalu selanjutnya kita panaskan mentega hingga cair, lalu masukkan bawang bombay yang sudah kita potong tadi, lalu masukkan bawang merah, bawang putih, masak hingga harum. Lalu tambahkan 30 ml saus tiram, 50 ml kecap Inggris, 50 ml kecap manis. Aduk sampai rata. Lalu tambahkan lada dan garam secukupnya. Lalu masukkan ayam tadi yang sudah kita goreng dan siap untuk di plating.